Pangkalan Militer Terintegrasi Natuna yang merupakan salah satu titik pertahanan terluar Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, akhirnya dilengkapi dengan 14 Multiple Launcher Rocket System atau MLRS Astros 2 MK6 yang selama ini telah dioperasikan oleh Pusat Kesejahteraan Artileri Medan atau Pusen Armet TNI Angkatan Darat. Seperti diberitakan oleh website antaranews.com, pada hari Senin 18 November 2019 silam, Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Muhammad Sabdal Padilah meninjau kedatangan alutsista ini yang baru tiba di Teluk Buton, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ke-14 MLRS ini akan dioperasikan oleh Armet Batalion Komposit 1 Garda Pati. Menurut Pangdam 1 Bukit Barisan, keberadaan alutsista baru ini dalam rangka memperkuat keamanan di wilayah perbatasan. Natuna merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan wilayah konflik Laut Cina Selatan. Sehingga kesiapan dan kemampuan alutsista persenjataan TNI di perbatasan akan terus diperkuat, ujarnya. Dalam kunjungan ini, Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengapresiasi semangat prajurit TNI yang melaksanakan kewajibannya demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di area perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam berpesan kepada Danion Komposit 1 Garda Pati, Letnan Kolonel Infantri Rahmat, serta para prajurit untuk tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian adalah prajurit-prajurit pilihan dengan tugas mulia menjaga perbatasan paling utara. Karenanya, maknai tugas mulia ini dengan semangat dan demi kejayaan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, ujar Pangdam 1 Bukit Barisan. Keberadaan Batalion Komposit 1 Garda Pati ini merupakan jawaban dari pembentukan Satuan Siap Gerak TNI, terutama dalam menghadapi penugasan yang bersifat mendesak dan dapat dikerahkan dalam waktu yang sangat singkat. Komandan Batalion Komposit 1 Garda Pati, Letnan Kolonel Infantri Rahmat menyampaikan, 14 unit Astros akan ditempatkan di Natuna sebagai bagian dari alutsista pendukung Kesatuan Militer Terintegrasi Natuna. Satuan terintegrasi meliputi kompijeni tempur, baterai rudar artileri pertahanan udara, dan baterai artileri medan. Roket Astros merupakan senjata terbaru buatan Avibas Aerospecial Brazil. Roket ini memiliki daya jangkau sejauh 300 km. Senjata ini juga mempunyai daya ledak dan daya hancur yang super kuat, ujar Komandan Batalion Komposit 1 Garda Pati. Tugas Batalion Komposit 1 Garda Pati ini meliputi operasi militer perang atau OMP maupun operasi militer selain perang atau OMSP, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Dilansir dari merdeka.com, Komandan Pusdik Armet Kolonel Armet Joni Prasetyo mengungkapkan bahwa satu amunisi roket Astros bisa memiliki daya ledak hingga radius 1 hektar persegi. Bahkan ke depannya, roket ini akan bisa memiliki daya jangkau sejauh 300 km. Senjata andalan ini efektif untuk menghancurkan musuh. Roket ini memiliki daya capai yang bervariasi, mulai dari 10 km, 30 km, 40 km, 60 km, hingga 80 km, yang nantinya bisa di-upgrade hingga 300 km, terangnya. Persenjataan tersebut merupakan salah satu bentuk modernisasi di tubuh TNI Angkatan Darat, khususnya di Pusen Armet. Dalam kurun waktu 10 tahun ini, Pusen Armet terus mengadakan modernisasi alutsista, dan keberadaan senjata ini memang tujuannya akan ditempatkan di wilayah-wilayah terluar untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita berharap semoga saja ke depan titik terluar pertahanan NKRI semakin diperkuat, tak hanya dilengkapi oleh persenjataan artileri mutakhir, tetapi juga akan dilengkapi dengan sistem radar peringatan jarak jauh dan sistem anti-rudal yang mumpuni seperti Pantsir S1 atau bahkan sistem anti-rudal pertahanan S400.
Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik share dan sebarkan kepada teman-teman Anda. Dan silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih.